Kita bersama dengan Imran Azmi Rosli untuk laporan berita setempat dari RTM Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Imran. Terima kasih Dilela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program Trans Borneo The Last Frontiers mampu menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di Sabah, Sarawak dan Kalimantan Utara. Program pengembaraan merentasi jalan raya ke tiga-tiga wilayah itu dilihat berupaya merintis jalan dalam menjalin hubungan perdagangan demi manfaat bersama. Dato' Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, program yang menonjolkan jalan perhubungan antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan Utara serta interaksi rakyat dan kerajaan ketiga-tiga wilayah tersebut akan membuka peluang ekonomi baharu kepada para pengusaha industri khususnya di Sabah sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri. Katanya, kolaborasi tersebut juga akan membolehkan pelaburan di negeri ini terus berkembang menerusi perkongsian misi perdagangan untuk kebaikan bersama. Dato' Madius yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah berucap demikian dalam majlis makan malam sempena program Trans Borneo The Last Frontier di Kota Kinabalu. Terdahulu, pengarah urusan North Borneo Explorer Sendirian Berhad selaku penganjur program Muhammad Anwar Abdul Ghani berkata, Sabah yang memiliki lokasi geografi yang strategik berpotensi besar menjadi destinasi pelaburan khususnya di kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina BIMP IAGA. Ini bertepatan usaha penganjuran program yang turut memperkukuh hubungan sedia ada dalam kalangan anggota BIMP IAGA. Jabatan Imigresen Negeri Sabah merancang untuk mewujudkan pelan tindakan operasi tahun depan. Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin berkata, kerangka pelan tindakan itu Pelan tindakan operasi itu akan memberi fokus kepada tindakan Jabatan Imigresen bagi memastikan kawalan sempadan di negeri ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menurut Datuk Dr. Muhammad Sadi, antara elemen yang diambil kira dalam pelan tindakan itu termasuklah untuk mengatasi cabaran-cabaran melibatkan aspek kebolosan serta pertambahan kemasukan antara Malaysia dan negara-negara jiran dengan mengambil kira perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Satu pelan tindakan yang menyeluruh ataupun integrated. Dan kita melihat bahawa jabatan-jabatan yang terlibat dari segi pengurusan sempadan misalnya Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, agensi penguatkuasaan maritim misalnya dan juga Polis Marin perlu juga bersama-sama untuk menjayakan pelan ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan ceramah bertajuk Pengurusan Sempadan sempena siri ceramah eksekutif Keselamatan Sempadan Negeri Sabah di Kampus Intan Tuaran. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan jabatannya juga akan meneliti peraturan-peraturan sedia ada dalam Ordinan Imigresen 1963 Negeri Sabah untuk ditambah baik bagi mengatasi cabaran-cabaran melibatkan pengurusan sempadan di negeri ini. Sementara itu, satu sindiket penipuan pelaburan dalam talian yang berpusat di China berjaya ditumpaskan Jabatan Imigresen Sabah selepas menahan 104 warga negara China yang dipercayai menjalankan aktiviti berkenaan Selasa lalu. Mereka ditahan dalam serbuan di sebuah pusat membeli belah dan dua unit kondominium di Jalan Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Imigresen Sabah Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin berkata, semasa serbuan dijalankan pada pukul 4 petang, kesemua warga negara China itu sedang menjalankan aktiviti berkenaan yang dipercayai sudah beroperasi sejak 2 bulan lepas. Mereka terdiri 10 wanita dan 94 lelaki berumur antara 18 hingga 39 tahun. Modus operandi sindiket berkenaan adalah menawarkan mangsa keuntungan yang tinggi dan pantas. Semasa serbuan ke atas bangunan dua tingkat di One Borneo Hyper Mall itu, sebanyak 916 unit telefon bimbit pelbagai jenama, 348 keping SIM card, 64 unit komputer riba dan 28 unit komputer peribadi telah dirampas. Siasatan awal mendapati semua mereka tinggal di negara ini dengan menggunakan pas lawatan sosial. Seramai 68 warga negara China tersebut tidak mempunyai pasport.
kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 1963, Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 1963 dan Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Selain itu, tindakan penyitaan di bawah peruntukan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 terhadap rampasan barang kes itu juga akan dijalankan bagi tujuan siasatan. Polis Kota Kinabalu berjaya menyelesaikan 10 kes samun tanpa senjata api di sekitar Kota Kinabalu, Papar, Pinampang, Telupit dan Ranau dengan penangkapan 4 suspek geng luncai dalam satu serbuan di Ranau Jumaat lepas. 4 suspek warga tempatan itu terdiri seorang perempuan berumur 18 tahun dan 3 lelaki berumur antara 25 hingga 30 tahun. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Haji Majinji berkata, pada 20 Oktober antara 5 hingga 6 pagi, ketiga-tiga suspek lelaki melakukan samun di 4 lokasi kedai runcit 24 jam secara berasingan, iaitu 2 kes di Telipuk dan masing-masing 1 kes di Menggatal dan Sepanggar. Hasil siasatan dan risikan polis berjaya mengesan suspek pada 17 November lepas di kawasan Ranau selepas mereka terbabas ketika cuba melarikan sebuah kereta curi. Tiga lelaki tersebut adalah positif yang telah melakukan samun di kawasan pentadbiran IPD Kota Kinabalu. Dan hasil daripada tangkapan tersebut telah merampas beberapa barang kes yang telah digunakan semasa melakukan samun dan telah merampas juga beberapa kad kredit dan buku bank mangsa yang telah disamun oleh semua suspek. Kesemua suspek negatif dadah walaupun mereka mempunyai beberapa rekod jenayah lampau melibatkan akta dadah berbahaya dan akta pencegahan jenayah. Suspek kini ditahan reman selama 7 hari bermula Jumaat lepas. Kes disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Sementara itu, polis Lah Datu berjaya menahan 6 individu termasuk 4 sekeluarga dalam serbuan op Dam Tokan 4.0 di dua rumah di Jalan Silabukan Selasa lalu. Hasil pemeriksaan dapur rumah berkenaan turut dijumpai selaras senapang patah bakaku bersama 2 peluru dan 4 kelonsong peluru. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Lahad Datu, Ketua Polis Daerah Lahad Datu ACP Nasri Mansur berkata, 4 sekeluarga yang berumur antara 25 hingga 50 tahun itu ditahan dalam serbuan pertama kira-kira pukul 7 pagi di sebuah rumah tidak bernombor di kawasan Rancangan Silabukan Peringkat 1. Katanya setengah jam kemudian polis menahan pasangan kekasih iaitu seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun serta wanita warga asing berumur 20 tahun di sebuah rumah di kampung yang sama bersama selaras bakakuk dan 5 butir peluru hidup jenis penabur. Semasa serbuan itu juga kita telah membuat pemeriksaan dan kita telah merampas 2 paket plastik Lutsinar yang disyaki mengandungi dadah jenis syabu. Dan anggaran beratnya adalah 5.60 gram. So ini kita siasat di bawah Seksyen 39A1 Akta Dadah Berbahaya 1952. ACP Nasri berkata keenam-enam tangkapan itu akan disiasat sama ada terlibat dengan pemburuan haram hidupan liar di daerah Lahad Datu. Kesemua suspek dipohon direman bermula semalam. Sejak Januari sehingga kini lebih 10 bakakuk dirampas di daerah itu. Sebuah syarikat pembangunan ekosistem teknologi maklumat bersepadu dan pembangunan perisikan bagi sektor perkhidmatan awam dari China akan memperluaskan operasinya ke negeri ini bulan depan. Selain membangunkan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi, syarikat Le Xiaoyao itu juga akan menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Pengerusi syarikat itu, Jackie Mao, berkata kira-kira 2,000 pekerja diperlukan untuk menjalankan operasi syarikat berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar, Datuk Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu bersama rombongan pelabur dari China. Syarikat tersebut yang ditubuhkan di China sejak 8 tahun lalu akan menjalankan operasi di Pusat Komersial dan Teknologi Antarabangsa ITCC Penampang.
Kerajaan negeri sentiasa berusaha memperkasa peranan wanita dalam pelbagai aspek melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Jewa Sabah. Ini selaras keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang dipersetujui Kerajaan Malaysia mengenai pemerkasaan wanita yang melibatkan kesamarataan gender dan Konvensyen Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Datuk Rosmadi Datuk Sulai berkata, kerajaan negeri telah memberi peluang kepada kaum wanita untuk menjadi pemimpin dan menyandang jawatan penting dalam beberapa jabatan kerajaan. Menurutnya, berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah JPANS, 33% daripada pegawai awam negeri terdiri daripada wanita, 16% daripadanya menyandang jawatan utama sektor awam, 38% dalam kumpulan pengurusan dan profesional dan 32% dalam kumpulan pelaksana. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan program Bicara Women of Substance, Kewibawaan dan Cabaran di Kota Kinabalu. Program Sehari Anjuran Jewa ini dihadiri 114 peserta terdiri ketua-ketua jabatan di bawah JPANS. Ia bertujuan memberi peluang kepada peserta untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang isu-isu berkaitan pemimpin, kepimpinan dan gaya pemimpin. Masyarakat khususnya generasi muda terus diperkasa dengan kemahiran-kemahiran baharu seiring revolusi perindustrian 4.0. Ini termasuk memperkukuh budaya STEM dalam kalangan pelajar menerusi cabaran terkini yang diperkenalkan dalam program MTDC Robonyo 2019. Menurut pengarah program tersebut, Julkifli Awang Besar, program Julung Kali melibatkan kolaborasi Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC ini antara lain menampilkan pertandingan yang memerlukan peserta memprogramkan drone agar boleh bergerak sendiri. Drone program ini agak baru di Sabah. Sebelum ini dia lebih kepada drone manual, iaitu racing drone. So dia memerlukan kemahiran yang tinggi, itu critical thinking, yang mana pelajar ataupun peserta dikendaki untuk menyelesaikan masalah task yang dibagi secara programming. Beliau memberitahu pemberita dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah program MTDC Robonyo 2019 di Politeknik Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, SWAT team Muncul Johan kategori surveillance drone, manakala kumpulan Sakti Bravo menjuarai kategori robot racer terbuka, dan Sekolah Menengah SM Sains Kota Tinggi memenangi kategori robot racer belia dan pertandingan sumo 500 gram bagi kategori 6 hingga 17 tahun. Pertandingan kategori ROV atau Remotely Operated Underwater Vehicle terbuka pula dijuarai pasukan 7A ROV, manakala pertandingan sumo 3 kg terbuka dimenangi pasukan ILP Kota Kinabalu Overlord. Semua pemenang menerima hadiah wang tunai dan hamper yang disampaikan Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah, Datuk Madia Melayapan. Seramai 300 peserta dari seluruh Sabah dan Johor terlibat dalam program kali ke-6 diadakan di negeri ini. Baik, saudara, sekian dulu bahan berita N7 dari Sabah untuk pagi ini. Kembali bersama Dilailah dan Sapuri. Silakan, Dilailah.